Oke, okay, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Saya merupakan founder dari PTGI. Di sini saya akan mengarahkan jalannya webinar pada sore kali ini. Sebelum memulai webinar kali ini, alangkah lebih baik kita memulai segala sesuatu diawali dengan doa. Saya akan memimpin doa, berdoa menurut agama, dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Selamat datang kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Uh, pada kesempatan webinar kali ini didukung oleh media partner seperti Suara Infotuban, Info Tuban serta Jawapos Radar Tuban. Adapun peserta pada sore kali ini merupakan ikatan mahasiswa Tuban di berbagai perguruan tinggi di uh, Indonesia seperti di Unet, Unair, ITS, Universitas Brawijaya, PENS, PPNS, Polinema, Polije dan beberapa perguruan tinggi Indonesia lain. Uh, maksud dan tujuan saya menyelenggarakan acara webinar pada sore kali ini mengingat Tuban merupakan salah satu dari kota industri besar baik itu skala nasional maupun skala multinasional akan tapi di dalamnya terdapat suatu kontradiksi di mana Tuban merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Uh, kalau nggak salah kemarin peringkat nomor 4 besar di Jawa Timur. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Penyerapan tenaga kerja lokal industri di Tuban. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin sedikit memperkenalkan apa itu PDKI. PDKI sendiri merupakan suatu platform yang didirikan oleh para mahasiswa asal Tuban, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tuban agar lebih unggul. Dan kalau bisa, harapannya kita menginginkan suatu sumber daya manusia yang mahasiswa Tuban itu agar bisa bertaraf internasional seperti itu. dan IP-nya adalah 192.168.1.1. Oke, Bapak kita. Nyambung orang, nyambung orang ya. Oh, enggak, mohon maaf Pak, oh, terkendala sinyal. Oke, okay, sedikit uh, menginformasikan kembali. Oke, okay, dengan PDKI. Uh, awalnya kita mengadakan suatu kegiatan yang bernama Lentera Literasi, di mana kita memberikan suatu pendampingan belajar secara gratis kepada lebih dari 50 peserta didik baririk tingkat SD hingga SMA untuk uh, mendapatkan akses bimbingan belajar secara gratis di sektor pendidikan tinggi kami berkolaborasi bersama rekan-rekan uh, kuliah kami yang berkuliah di uh, reputable university seperti dari Oxford, Cambridge, Auckland, Birmingham dan lain-lain untuk memberikan mentoring dan juga pelatihan kepada para mahasiswa lokal Tuban agar bisa mampu dan juga bisa bersaing bahkan hingga di level internasional. Luaran dari PDKI pada tahun lalu uh, menghasilkan dua orang pemuda Tuban yang bisa lolos di Hper Harvard Project Asian and International Relations yang diadakan oleh Harvard University serta ada dua orang pemuda Tuban yang bisa menjuarai uh, Asia Youth Speak Up Forum uh, untuk pertama kalinya dan itu merupakan pengalaman yang pertama kalinya bagi mereka. Selain itu kami juga mengadakan uh, webinar juga bekerja sama dengan berbagai instansi korporasi baik itu secara baik itu di level nasional maupun internasional untuk memberikan insight terkait dengan dunia kerja. Pada sore kali ini kita akan membahas mengenai uh, Tuban dan juga problematika di dalamnya. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan yang tinggi di daerah industri khususnya di Tuban, uh, kami menilai bahwa ini suatu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Pasalnya uh, industri yang didirikan selainnya memberikan suatu keuntungan ekonomi dan juga perubahan sosiopolitik bagi wilayah yang bersangkutan. Namun kenyataannya kehadiran industri justru menjadikan utopia mengingat masih banyaknya daerah industri yang masyarakatnya masih tergolong miskin. Transformasi masyarakat Tuban yang berbasis pertanian menjadi masyarakat industri tak selalu bertemu pada satu titik kesejahteraan. E, nyatanya, data menunjukkan bahwa di Tuban sendiri sebagai salah satu daerah industri besar di Jawa Timur masih mengalami tingkat kemiskinan lima besar terbesar di Jawa Timur. Dan dari data kemarin, e, dari data BPS di kuartal pertama tahun 2022 kemarin, kemiskinan di Tuban bahkan naik. 2,9 persen, bertambah sekitar 5,44 ribu jiwa. Alih-alih mampu dientaskan, jurang kemiskinan justru semakin melebar. Lantaran lahan-lahan pertanian uh, sekarang berubah menjadi baja dan beton industrial. Kesempatan kerja bagi uh, penduduk Tuban juga kita menilai semakin tersisihkan. Lantaran magnet industri saat ini justru menuntut para pendatang. Permasalahan kemiskinan di daerah industri, khususnya di Tuban, kami menilai seharusnya ini tidak ada kalaupun ada harus sangat kecil angkanya mengingat pertumbuhan ekonomi tujuan yang e, pertumbuhan ekonomi Tuban yang dipacu oleh investasi sektor industri besar baik itu skala nasional maupun multinasional di dalamnya juga didukung oleh program CSR yang besar dananya berbagai pemangku kepentingan baik itu stakeholders perusahaan pemerintah daerah LSM maupun lembaga-lembaga lain patut memberikan kontribusi terhadap agenda tersebut dengan meningkatkan sinergi kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah industri Tuban kami juga melakukan berbagai observasi serta wawancara di beberapa titik desa ring satu di daerah industri di Tuban dan kami mengungkap bahwa Golongan yang menikmati adanya pertumbuhan ekonomi dan juga perluasan akses lapangan pekerjaan justru bukan penduduk lokal, akan tetapi para pendatang. Dengan demikian, terjadilah kesenjangan sosial, ekonomi di antara penduduk lokal yang secara tradisional menguasai sumber daya alam, tetapi memiliki kelemahan kompetensi, kapasitas, pendidikan, dan pengalaman bekerja serta berwirausaha. Kondisi ini tentu rawan menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat di daerah industri. Untuk membahasnya, sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak uh, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, Bapak HM yang di SAGMM, selamat siang Bapak. Halo Bapak Miyadi. Yadi. Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Mas Agung. Ribuan yes, kodenya, saya, saya. Oh, Alhamdulillah, Pak, saya, saya. <laughs> Yang kedua, sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Andi Arpianto, BBE MBA, selaku Director and Chief Finance Officer PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Selamat Sore, Bapak. Selamat siang, Bapak. Oh, seperti. Selamat siang, Mas Agung. Oke, okay, selamat siang. Selamat berkabung, Bapak. Iya. Yeah, maaf. Oke, okay, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa berkabung uh, pada kesempatan sore ini. Uh, sebuah kehormatan bagi saya bisa kedatangan Bapak Ketua DPRD sekaligus bapak direktur dari TPPI untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung memulai pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh bapak ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tuban yang terhormat bapak HM Yadi MM selaku ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tuban waktu dan layar saya persilakan monggo bapak Ya, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, juga Pak Budi Setiawan dari TPPI yang sempat hadir bersama kita. Nah, saya sampaikan terima kasih. Saya diundang oleh Mas Agung Pratama atas nama PDKI nah, siang hari ini untuk berdiskusi bersama tentang persoalan Tuban. Jadi kalau kita bicara soal perenangan secara otomatis menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai Ketua DPRD, kemudian di lembaga pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif. Sudah barang tentu kewajiban kami, tanggung jawab kami ada dari sisi kewajiban dan tanggung jawab di legislatifnya. Nah makanya saya menulis tulisan kecil di sini dalam rangka mendorong peran DPRD dalam mendorong penyerapan tenaga kerja lokal industri di Tuban. Karena saat ini kita sudah masuk di jajaran new society adalah eranya era masuk society 5.0 artinya perubahan dampak manusia untuk beradaptasi dengan dunia digital dengan dunia yang ada di sekitarnya maka ini akan menjadi amat penting nah sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik dari sisi intelektualitas dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sumber daya yang lain Nah kalau kita bicara soal Tuban masagung dan para peserta yang saat ini mengikuti Tuban itu adalah merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Jawa Timur kalau di Jawa Timur total ada 38 kabupaten dan kota Nah, Tuban ini adalah wilayah Kabupaten Tuban yang berada di jalur Pantura di Pulau Jawa. Sudah barang tentu ini punya kekhasan, punya kebiasaan, punya budaya, punya uh, kebiasaan yang berbeda dan lain di Pantura. Nah, kira-kira Tuban itu kurang lebih sekitar 1.900 sekian meter persegi lah. Mulai dari Kecamatan Palang, Keselatan, selatan, bidang kemudian Rengel, Soko, Parengan, sampai pada Senori, Bangilan, Jatir, Kenduruan, dan balik ke Pantura lagi, Bancar, Jatirogo, eh Bancar, Tambak Boyon, Jenu, dan Palang. Untuk mengemban amanah ini. Nah, penduduk di Tuban kurang lebih jumlahnya 1,3 jiwa. Kalau hak pilih kurang lebih 1 juta. Nah, maka tuban ini menurut asumsi saya dan penelitian saya adalah memiliki potensi yang amat besar. Nah, potensi inilah dari kepemilikan potensi harus digar, tuban ini bisa sesuai dengan visi dan misi yang saat kampanyenya Bupati dan Wakil Bupati Mas Lindra dan Mas Riyadi ketika mencalonkan yang saat ini sudah menjadi Bupati dan Wakil Bupati, sudah barang tentu ini menjadi tolok ukur keberhasilan mereka dalam mereka menopang tanggung jawab yang ada. Nah, dari luas wilayah Tuban, kemudian dari kepemilikan Tuban, dari potensi yang ada di Tuban ini, di Tuban ini ada kurang lebih pabrik besar. Yang pertama di Tuban ada PT TPPI. Ini Pak Budi Setiawan yang uh, termasuk mewakili dalam siang hari ini. Yang kedua ada PT Gudang Garam TPK. Kemudian yang ketiga ada PT Pertamina. Kemudian yang keempat ada PT Semen Indonesia. Kemudian ada PT Solusi Bangun Indonesia TBK. Ini yang besar-besar saja yang saya sebutkan. Yang kecil-kecil masih banyak perusahaan di sini. Dalam rangka untuk bagaimana agar Tuban ini menjadi sejahtera kalau diungkap oleh Mas Agung tadi, memang angka kemiskinan kita di Tuban ini sampai saat ini masih 15,9 persen. Artinya bahwa angka kemiskinan Tuban ini masih di lima besar dari bawah di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nah, sementara program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada beberapa tahun yang lalu, dikata sebelumnya, ini berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Tetapi, ujungnya pada awal tahun 2000, uh, 22 ini justru berita yang saya terima dari BPS, angka kemiskinan kita naik menjadi 15,9 persen. Artinya ini terjadi kenaikan. Nah, berarti program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka atau imbasnya dalam mengurangi kemiskinan berarti belum berdampak. Termasuk mungkin program-program dari perusahaan TPPI, gudang Garam, Pertamina, Semen Indonesia, Solusi Bangun Indonesia, yang di situ memiliki program CSR, untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga kemungkinan besar belum memenuhi target sasaran kepada masyarakat sehingga belum berdampak di dalam pengurangan angka kemiskinan di wilayah katakannya kalau di TPPI adalah wilayah ring satu ada di Kecamatan Jenu, Tambak Boyo, Bancar. Di Gudang Garam ada di wilayah Jenu sama. Di pertamanya sama. Kemudian di Semen Indonesia agak ke selatan ring satunya adalah kecamatan Kerek, kemudian kecamatan merak -urak, dan kecamatan Jenuh Jenu juga. Nah, ini juga menjadi beban kita. Kemudian PT Solusi Bangun Indonesia juga sama, wilayahnya agak berkutat di wilayah ring satu, yang wilayahnya sekitar wilayah Jenu, Uban, kemudian Tambak Boyo, kemudian Kerek, merak -urak, dan seterusnya itu. Jadi menurut kami, pandangan kami dari sisi program mungkin tetapi ini perlu dikaji nanti, mungkin Pak Putri bisa menyampaikan. Sehingga program CSR yang dikeluarkan oleh TPPI dalam program bentuk angka yang dikeluarkan dalam setiap tahunnya sesuai dengan kewajiban perusahaan, arahnya kemana mungkin bisa disampaikan sehingga nanti audien bisa mengetahui ternyata dari dampak yang dikeluarkan oleh program-program CSR oleh beberapa perusahaan ini belum dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di wilayah ring 1 maupun ring 2 dan wilayah ring secara umum di 20 kecamatan di 328 kabupaten eh, 328 kota kelurahan dan desa yang tersebar di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Ini catatan saya. Nah, dengan demikian DPRD dalam rangka mengawal agar perusahaan-perusahaan ini memperhatikan tenaga kerja yang masuk di wilayah Tuban ini adalah diutamakan di Kabupaten Tuban kami sudah berupaya membentuk peraturan daerah yang hubungannya dalam rangka menghadapi industrialisasi. Yang pertama, kami membuat peraturan daerah nomor 16 tahun 2016 tentang ketenaga kerjaan. Hanya satu cuplik pada bab 5, pasal 9, ayat 2 dan 3, ini kewajiban pemerintah adalah wajib mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi serta mempunyai BLK yang dibutuhkan. Nah, tadi Mas Agung sudah menyinggung barangkali dari perusahaan ini membutuhkan skill tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Tuban ini belum mampu menyediakan tenaga yang kompetensinya hampir sama yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kalau tadi menurut Mas Agung bahwa tenaga skill yang masuk di perusahaan tersebut masih banyak dari luar daripada lokal Kabupaten Tuban. Nah, inilah yang menjadi perjuangan berat bagi pemerintah daerah Kabupaten Tuban, Bupati, DPRD dalam rangka mengawal peraturan daerah ini bisa diterima oleh perusahaan yang ada sehingga tenaga kerja yang masuk di wilayah ring perusahaan ada di Tuban ini menjadi faktor utama uh, di dalam merekrut dalam rekrutmen tenaga kerja termasuk untuk menjaga kompetensi bagaimana pemerintah daerah ini bisa mendidikan blk balai latihan kerja yang kebutuhannya sama dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh tppi yang dibutuhkan oleh semen Indonesia, oleh gudang garam, oleh SBI, dan oleh perusahaan-perusahaan lain termasuk Pertamina. Karena ke depan lagi, nanti di 2023-2024, nanti kalau fisik pembangunan perusahaan kilang minyak Rosneft yang ada di Jenuh dimulai, berarti lima tahun yang akan datang fisik selesai, berarti secara operasional dalam operasi fisik itu saja, kita membutuhkan tenaga kerja yang cukup luar biasa, hampir lebih dari 25, 25 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk mengawal ketika PT Pertamina nanti merekrut tenaga kerja semacam ini, apa yang dilakukan oleh Pertamina? Apakah sudah memperhatikan peraturan daerah yang sudah kita buat ini? Apakah justru keluar dari peraturan daerah yang kita buat ini? Yang kedua, pada bab 8, pasal 32 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengutamakan cara maksimal tenaga kerja lokal. Inilah kewajiban kami mengawal pemerintah daerah karena kami sudah memberikan produk-produk hukum berupa peraturan daerah ini sudah pernah tentu tinggal penerjemahnya adalah di Bupati Kepala Daerah yang otomatis berada di OPD yang bersangkutan yaitu Dinas Ketenaga Kerjaan. mana Dinas Ketenaga Kerjaan ini sudah dibentuk termasuk OPD yang baru kemarin ini yang punya kewajiban dalam rangka untuk mengawal agar warga Tuban ini, ketika ada perusahaan datang, tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaksana dan sebagai penerima umpan yang dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau hanya sebagai penonton, maka tidak mungkin kita akan dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban target kita hanya dua. Satu adalah angka kemiskinan berkurang, yang kedua adalah angka pengangguran di Tuban semakin berkurang. Nah, bagaimana realisasinya adalah peraturan daerah ini harus kita topang, harus kita kawal dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kemudian yang kedua adalah membuat peraturan daerah nomor 21 tahun 2021 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang biasa kita sebut dengan TJSLP. Nah, ini merupakan perda inisiatif DPRD pada tahun 2021. Terdiri dari 12 bab dan 47 pasal. Nah, program TJSP pada pasal 7 ini adalah satu. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah kemitraan. Yang ketiga adalah bina lingkungan, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Dan yang keempat adalah sumbangan dana donasi. Yang kelima adalah promosi. Nah, dalam rangka untuk perda TJSP inilah kewajiban perusahaan memperhatikan perda yang kita buat dalam rangka apa agar CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tidak salah sasaran. Nah, sudah barang tentu di dalam pengeluaran CSR ini perusahaan-perusahaan kami harap ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Bahkan di Tuban sudah terbentuk forum CSR yang diketuai oleh Semen Indonesia sebagai koordinator CSR yang ada Perusahaan di wilayah Kabupaten Tuban, nah, sudah barang tentu, dalam rangka realisasi untuk mengarah tadi, Mas Agung, bagaimana angka kemiskinan berkurang, angka pengangguran berkurang di Tuban, sudah barang tentu kita bersama Bupati DPRD dan masyarakat secara umum mengawal peraturan daerah yang sudah kita buat ini dalam rangka agar perusahaan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita apa yang menjadi tuntutan warga Tuban, apa yang menjadi hak warga Tuban agar semua dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang sangat kami uh, hormati, adalah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Ini ada kaitannya dari tiga perda kemarin yang saya sampaikan, perda tentang tenaga kerjaan, perda tentang TCSP, kemudian perda tentang pemberdayaan ekonomi ini, karena kami sangat mengaitkan dalam rangka apa? Agar masyarakat di Tuban ini bisa mandiri, kita didik mereka di dalam pendidikan di usaha mikro, yang dalam bentuk UMKM. Nah, pada pasal 8, tentang kemitraan pemerintah mendorong kerjasama UMKM dengan perusahaan. Artinya contoh konkret misalkan, bagaimana perusahaan tersebut ketika ada UMKM yang bermunculan di daerah pembinaannya, maka perusahaan tersebut wajib membina dan mendorong agar UMKM di daerah tersebut bisa berkembang dengan baik dan bisa uh, mendapatkan income per kapita di dalam pelaksana sebagai rakyat biasa yang menjadi usaha UMKM ini mendapatkan untung sehingga biaya hidup mereka dapat terkurangi dan biaya hidup mereka bisa uh, diterima dalam kehidupan sehari-hari tidak uh, hanya untuk mencari lubang hidup di luar sehingga produk-produk UMKM tersebut. Yang kedua, produk UMKM juga bagaimana agar perusahaan-perusahaan TPPI, perusahaan SI, perusahaan SBI, perusahaan Gunang Karam ini bisa memasarkan ikut dalam rangka dari hasil produk tersebut bisa dipasarkan sehingga kemitraan ini bisa terjalan. Nah, salah satu contoh konkret yang kami di dalam pasal tersebut juga kita menyebutkan manakala di daerah tersebut ada toko-toko yang bersifat modernisasi maka 10% dari apa yang ditayangkan itu harus ada produk dari UMKM. Nah, ini salah satu dalam rangka proses yang kita lakukan untuk arah ke sana. Kemudian yang keempat tugas kami adalah melakukan pengawasan. Nah, dalam melaksanakan pengawasan ini terhadap aktivitas perusahaan yakni banyak hal yang kita lakukan. Contoh konkret kami sering mengundang beberapa perusahaan kita lakukan hearing, kemudian kita lakukan kunjungan kerja di wilayah perusahaan, manakala ada satu laporan dari warga masyarakat, yang kedua ada kejadian-kejadian yang terjadi, agar proses perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Yang banyak laporan di DPRD kami ini sekarang adalah adalah proses adalah ketenaga kerjaan. Di mana yang disinggung oleh Mas Agung tadi memang tenaga kerja yang diambil oleh beberapa perusahaan di Tuban ini belum sebanding dengan kemauan rakyat Tuban. Sehingga rakyat Tuban saya katakan masih sampai saat ini menjadi penonton. Nah, cuma kalau di kanak koti seperti itu, itu juga ada kelemahan karena warga Tuban belum mampu menyiapkan tenaga yang kompetensinya sesuai dengan skill yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Saya yakin ketika pemerintah daerah Kabupaten Tuban dan lembaga-lembaga swasta dikawal oleh kita semua, baik DPRD, maupun masyarakat, Ketika mampu menyediakan peluang, mampu menyediakan tenaga kerja yang kompetensi sesuai dengan harapan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan menerima. Tetapi, lagi-lagi kita di pemerintah daerah Kabupaten Tuban belum mampu menyediakan peluang tersebut, sehingga menjadi peluang emas bagi warga kita yang termasuk lulusan SMK, kemudian lulusan SMA, lulusan sarjana yang saat ini butuh pekerjaan, butuh aktivitas, butuh pendapatan untuk dalam rangka agar ekonominya dia bisa hidup setiap hari. Nah ini Mas Agung dalam bisa diskusi banyak sehingga apa yang kita sampaikan itu akan menjadi proses ke depan dalam rangka mengawal sebagaimana cita-cita Mas Agung tadi adalah kita kewajiban mengawal agar proses pembangunan di Tuban ini bisa berjalan dengan baik, termasuk yang pertama tadi adalah bagaimana angka kemiskinan tidak jomplang yang seperti terjadi sekarang. Yang kedua, angka pengangguran. Nah, dari sisi itu. Dan ketiga, saya hanya berpesan, mari kita bersama-sama mengawal, mengawasi dari pemerintah juga bekerja, DPRD juga bekerja, masyarakat juga bekerja, Tim Mas Agung juga bekerja dalam rangka apa? Agar semua perusahaan ini memperhatikan kita dan perusahaan ini juga menjadi salah satu uh, proyeksi pemerintah Tuban ke depan dalam rangka menekan kemiskinan, menekan angka pengangguran agar masyarakat Tuban bisa menikmati ketika Tuban ini berubah menjadi kota industri. Karena kota industri ini nanti akan berdampak yang sangat berat baik dari sisi budaya sisi sosial, sisi agama, sisi kebiasaan dan dan sebagainya. apalagi nanti belum ujung-ujungnya adalah soal pendapatan inkapita per keluarga yang masuk adalah ring satu dirugikan ketika proses. saya sudah mulai awal ketika ada Rosneb masuk ke Indonesia karena itu merupakan adalah PSN proyek strategi nasional yang kewajiban kita adalah mengawalnya dari proses pembebasan lahan sampai dengan sekarang. Ini belum ada hal-hal yang mengimbarakan bagi kita. Artinya adalah ada satu hal yang perlu menjadi catatan kami adalah kemarin warga di sekitar ring satu proyek Pertamina sudah banyak menjadi warga yang miliarder. Tetapi warga yang miliarder tersebut dalam kurun waktu yang tidak lama akan terjadi persoalan secara ekonomi maupun sosial kalau ini tidak didampingi untuk mengarahkan keuangan yang diterima dari hasil pembebasan lahan tersebut untuk kebijakan ekonomi, untuk kebijakan yang lain-lain, maka ini akan menjadi keterpurukan bagi warga tersebut karena ketika pendapatan uang itu digunakan untuk konsumtif setiap hari-hari dan tidak diarahkan untuk menopang arah pekerjaan ke depan baik di sektor ekonomi maupun sektor yang lain, maka ini akan menjadi kerugian bagi warga tersebut. Inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban, termasuk kami di DPRD, dan kita semua dalam mereka mengawal agar Tubannya lebih baik, sejahtera ke depan. Saya pikir itu, Mas Agung, yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi dengan baik. Insya Allah, saya menunggu sampai proses diskusi. Walaupun nanti kalau mungkin ada sesuatu hal yang lain, mari kita diskusikan bareng-bareng. nuwun, mohon maaf, barangkali yang saya sampaikan ada kekurangan, dan ada kekurangan dalam proses apa ini, sudah barang tentu adalah kelemahan kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Jadi kita mencatat beberapa poin. Yang pertama tentu pemerintah daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung adanya suatu kebijakan yang tetap pro terhadap penyerapan pekerja lokal di Tuban itu sendiri. Di sisi lain kita juga mendorong bahwasannya Ketua Dprd Dprd Kabupaten Tuban dan juga pemerintah Tuban pada umumnya juga bersinergi agar kualitas sumber daya manusia yang ada di Tuban itu sesuai dengan apa yang diminta dan juga sesuai dengan standarisasi apa yang diminta oleh perusahaan. Tadi Bapak Ketua juga sedikit menyinggung terkait dengan CSR. Kebetulan kami juga pernah magang di bagian CSR semen Indonesia. Kalau nggak salah namanya FMK nih ya, Pak, Forum ya, ya. Koko. Ya, Masyarakat Kokoh. Iya, Forum Komunikasi Masyarakat. Baru Masyarakat Koko itu kalau nggak salah sudah berdiri CSR oh, sama Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1996 dan Oke, sekarang kegiatannya dan... sudah nggak ada Mas Agung itu uh, masih pak masih masih masih, masih ada. Masih. Masih, kami uh, tahun kemarin kami menyurvei di beberapa lokasi yang menjadi ketua FMK di masing-masing uh, di masing-masing uh, kecamatan dan uh, ada beberapa data yang kami temui bahwasanya misal di desa, salah satu desa di ring satu di baik itu di Semen Indonesia maupun di Solusi Bangun Indonesia itu dari 2.000 penduduk hanya ada dua penduduk yang uh, terserap di Semen Indonesia itu sendiri CSR di sana ada suatu masukan ataupun kritik terkait dengan uh, dari para pejabat desanya kepada program CSR yang dijalankan oleh Semen Indonesia itu sendiri berkaitan dengan dana CSR hanya diberikan... Uh, dananya saja semata. Maksudnya ketika mereka melakukan suatu kegiatan semisal kayak kompetensi mengelas segala macam akan tapi setelah dari kegiatan tersebut ya sudah dilepas seperti itu. Oleh karenanya oh, hal tersebut tidak oh, secara signifikan dalam menanggulangi angka kemiskinan maupun tingkat pendidikan. Karena kita juga ada data bahwa tingkat putus sekolah di desa tersebut itu sangat tinggi, mencapai 29%. Dan hanya 1% di antara penduduk desa tersebut yang Uh, memasuki atau menginjak uh, perguruan tinggi, jadi uh, kami menilai suatu di desa ini, uh, saya nggak mau sebut nama desanya, takutnya ini akan menyebutkan suatu konflik baru uh, di desa ini. Gak, uh, gak, gak. <laughs> <laughs> Jangan, Bapak, <laughs> di desa ini juga uh, masuk dua CSR perusahaan besar akan, tapi kontradiksi yang terjadi, yang terjadi itu sangat luar biasa. Jadi mungkin uh, satu yang sangat menarik bagi saya bahwasannya uh, industrialisasi di Tuban itu tidak serta merta berdampak pada pengentasan kemiskinan. Justru yang terjadi di desa tersebut menciptakan suatu kantong-kantong kemiskinan yang baru mengingat. Tuban sebagai daerah industri yang besar, terlebih desa tersebut merupakan ring pertama dan juga dana CSR dari desa tersebut itu berbeda dengan dana CSR dari desa-desa lain. Kondisi ini tentu menjelma, sama metaforakan sebagai tikus mati di lubung padi, di mana daerah yang sumber daya alamnya sangat kaya, akan tapi mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Secara teoritis, kami menilai bahwa industrialisasi dan kebijakan pembangunan yang lahir dan juga dikendalikan oleh pemerintah itu bukan hanya saja menabrak nilai-nilai dan peranata komunitas desa yang secara tradisional, akan tetapi dalam banyak kasus juga semakin menambah beban golongan miskin di desa yang mengakibatkan terjadinya semacam kayak polarisasi di kalangan masyarakat desa. Kami juga melakukan berbagai riset. Salah satu data yang kami temukan adalah riset yang dilakukan oleh Manning pada tahun 86 menyebutkan bahwa berkembangnya proses industrialisasi di Tuban itu sejak tahun 1960-an justru mengalami suatu fenomena kontradiksi di mana tingginya ting angka pengangguran dan juga kemiskinan baik di kota terlebih juga di desa itu tidak berkurang secara signifikan meskipun terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi uh, hipotesa yang kami ambil tim kami ambil itu kami menganggap bahwa pembangunan yang lebih banyak dinikmati oleh Kalangan-kalangan atau lapisan-lapisan tertentu saja, sehingga menimbulkan terjadinya kesenjangan dan juga konflik sosial itu tadi. Bahkan kesenjangan yang terjadi bukan hanya antara si kaya dan juga si miskin, akan tetapi dalam uh, banyak kasus juga terjadi bahwa kesenjangan semakin melebar antara perkotaan dan juga di pedesaan. Dan kondisi ini semakin memburuk sejak dibukanya uh, perekonomian desa ke arah ekonomi uh, ke arah ekonomi yang lebih ke pasar seperti itu hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, informasi, kekuasaan, dan juga uh, apa ya kekuatan-kekuatan lain yang bisa mengambil manfaat dari program pembangunan itu itu tadi. dan mungkin pertanyaan saya pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tuban uh, untuk mengantisipasi adanya marginalisasi penduduk lokal sebagai akibat dari industrialisasi. Uh, perlu dikembangkan adanya suatu pemberdayaan kapasitas dan juga kompetensi sumber daya lokal, sejauh mana pemerintah kabupaten Tuban, uh, mungkin dalam hal ini, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, dalam membantu dan juga mengantisipasi terjadinya proses marginalisasi penduduk lokal sebagai akibat dari industrialisasi tadi. Bapak harus saya jawab, Mas Agung, um, boleh, Pak Punggung? Enggak begini. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa piranti regulasi yang sudah kami siapkan itu semuanya sebetulnya sudah lengkap. Pertama adalah perda tentang ketenaga kerjaan. Yang kedua perda tentang TJPSP, yaitu tentang CSR. Yang ketiga tadi perda tentang UMKM, usaha mikro. Nah, sudah barang tentu ketiga perda ini ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Karena perda ini kan setelah kami putuskan di DPRD, yang menjadi rujukan implementasi adalah berarti eksekutif, yaitu bupati. Nah, sekarang tugas kita bersama adalah termasuk Mas Agung mengawal dari perda tersebut apakah sudah dilakukan implementasi dalam bentuk peraturan bupatinya. Ini yang harus kita cek ke sana, Mas Agung, agar ini menjadi regulasi yang wajib kita kawal sehingga ini menjadi taruhan kepada kita agar ke masyarakat termasuk di situ. Nah, dari jaminan itu, kan tiga juga termasuk tadi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah dalam menghadapi era industrialisasi itu harus menyiapkan SDM, menyiapkan tenaga yang mumpuni dan kompatibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang masuk ke wilayah Tuban. Nah, sudah barang tentu dalam rangka menentukan kompetibel uh, tenaga SDM yang diperlukan itu maka kalau pemerintah daerah tidak punya sekolah-sekolah khusus maka harus mendirikan balai latihan kerja. Nah, balai latihan kerja tersebut itulah yang harus diaktifkan, harus diproduktifkan di dalam menyongsong kebutuhan industri yang ada di Tuban. Misalkan pemerintah daerah sekarang bisa minta data kepada TPPI. Tahun 2002 dan 2003 dan seterusnya, tenaga apa yang dibutuhkan? Pertamina juga gitu kita minta untuk tahun ini dalam persiapan secara fisik pembangunan fisik di anginnya Rosnet, apa yang dibutuhkan oleh Rosnet Pertamina di jenus itu. Kemudian termasuk semen Indonesia. Nah, kalau itu pemerintah daerah sudah bergerak meminta data, itu yang dibutuhkan dan ini yang harus disiapkan maka pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyiapkan SDM-nya. Bagaimana SDM tersebut disiapkan adalah melalui sekolah-sekolah dan melalui pendidikan, melalui pemberdayaan dan melalui BLK BLK yang didirikan oleh kabupaten. Nah, cuma sayangnya sampai sekarang di Tuban itu BLK hanya ada yang dimiliki oleh provinsi. Nah, nah karena kalau BLK itu yang dimiliki provinsi yang ada di Tuban, berarti model masyarakat Tuban adalah kerjasama dengan BLK yang ada di provinsi. Nah, sekarang bagaimana agar pemerintah Tuban ini memiliki BLK tersendiri dalam rangka untuk mencetak tenaga SDM yang mumpuni untuk menghadapi era industrialisasi ini di wilayah Kabupaten Tuban. Saya yakin ketika ini sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan mampu menjabatani ketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga yang dibutuhkan dan skill kompatibelnya sebagai tenaga SDM yang disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban bagi warga Tuban ini akan mampu menyediakan. Tetapi sekali lagi ketika ini belum dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban maka sulit perusahaan akan menerima tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan kompatibel sesuai dengan apa resipel yang dilakukan kebutuhan dalam rangka menyesuaikan SDM kalau misalkan di sisi ada untuk kebutuhan administrasi maka yang disiapkan administrasi kebutuhan sebagai operator maka yang disiapkan adalah operator nah rata-rata kemarin dalam tahun 19 sampai 20 Pertamina baru menyekolahkan dari anak-anak Tuban itu yang disekolahkan di Cepu kemarin ada sekitar 21 Anak didik. Nah, ini belum berlanjut tahap berikutnya. Nah, kalau ini sudah berlanjut tahap berikutnya, ini saya yakin Tuban akan mampu menyadarkan. Tapi sekali lagi ini perlu kerjasama kita bersama antara pemerintah daerah, legislatif, warga masyarakat, perusahaan, duduk bareng dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang ada di Tuban sehingga Tuban nanti tidak menjadi penonton, tetapi Tuban bisa merasakan bahwa dampak. Dari perusahaan ini ada termasuk bagaimana ketika CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dampaknya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan dampaknya adalah untuk mengurangi angka pengangguran. Itu masaku jawaban saya sementara. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin yang bisa saya tangkap adalah salah satu kelemahan dari pemerintah Kabupaten Tuban adalah lemahnya tingkat apa ya? Uh, regulasi turunan dari peraturan daerah itu sendiri. Karena saya juga pernah magang di dinas pariwisata dan juga kebudayaan pemuda dan olahraga kabupaten Tuban. Raperda tentang pemuda itu sudah disahkan di tahun 2020. Akan tapi uh, peran, uh, peraturan bupatinya bahkan sampai sekarang itu belum selesai. Dan waktu itu saya disuruh membantu untuk mengerjakan dan draftnya sudah selesai. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang apakah sudah disahkan atau belum seperti itu. <laughs> Oke mungkin uh, langsung saja uh, terima kasih banyak bapak sebelumnya atas pemaparan yang telah disampaikan uh, kita lanjutkan sesi berikutnya Pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh bapak Andi Arifanto BBE MBA selaku Director and Chief Finance Officer PT Trans Pacific Petrochemical Indotama kepada bapak Andi waktu dan layar kami persilahkan monggo bapak. Oke, terima kasih Mas Agung Pratama salam kenal mas. Ya pak salam kenal. Mohon izin Pak Miadi, apa kabar Miadi? Ya, Pak Adik siap. Monggo dilanjut. Tenang. Kita menurut sekali ketemu Pak ya. Ya, siap Adik ya. Olahraga bersama Pak waktu itu, Pak. Nanti kita lanjut di lapangan. Siap, Pak. Saya kenal Mas Agung ini di Instagram, Pak. Beliau DM saya, akhirnya ya udah Mas, monggo aja silakan dibuat proposalnya kita coba nanti diskusikan bersama lah. Alhamdulillah ada Pak Miadi di sini. Dan secara umum Pak Miadi, saya sepakat dengan Pak Miadi lah, ya kan terkait dengan tadi perda-perda eh, yang disampaikan tadi itu sebenarnya juga sudah eh, apa Pak namanya punya alignment lah Pak, punya selaras lah dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip korporasi saat ini agar nanti ke depan bisa tumbuh secara sustainable Pak. Kalau Bapak bilang tadi kita dari 4.0 sekarang sudah menjadi new society, new society 5.0 itu tepat sekali sih Pak karena sekarang Pertamina Group juga mengarah ke sana Pak bahwa sekarang kita berprinsip pada ESG itu Pak environment, social dan governance Pak. Artinya memang society itu akan menjadi poin penting bagi sebuah sebuah perusahaan untuk bisa tumbuh secara sustainable. Nah, ini yang akan menjadi kuncinya Pak nanti kita dalam bergerak bersama terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di Tuban. Seperti itu, Pak. Saya mohon izin, share, Pak. Ya, saya ada sedikit uh, materi, Pak. Mungkin bisa menjadi uh, bahan diskusi bersama. Uh, apakah sudah muncul, ya Mas Agung? Ya, sambung, Pak. sampun oh, ya, coba. Nah, nah ini saya mem, uh, membuat topik nih pada diskusi sekarang. Ini adalah terkait dengan ESG dan potensi kolaborasi. Uh, dalam pembentukan pemuda masa depan di Tuban seperti itu nah ini nanti semoga ada korelasinya yang sangat erat apa yang disampaikan oleh Pak Miadi tadi bahwa tadi ada gap terkait dengan uh, kebutuhan industri dengan uh, uh, apa sumber daya yang tersedia di daerah kemudian ada gap antara uh, apa namanya uh, jumlah yang tersedia di masing-masing kompetensi terhadap apa yang tersedia di pasar yang ada di daerah seperti itu nanti akan kita coba gali di sini. Nah, ini mungkin saya paparkan sedikit ya mengenai visi misi perusahaan agar teman-teman semua di sini menjadi tahu apa sebenarnya yang menjadi visi dan misi serta tata, tata nilai yang ada di di TPPI. Sebab TPPI ini memiliki visi menjadi perusahaan petrokimia dan energi yang kelas dunia. Ini sejalan dengan visi misi yang menjadi visinya Pertamina Group gitu. Menjadi perusahaan energi dan petrokimia kelas dunia juga. Nah, dalam misinya ini kami berusaha menjalankan usaha komersial petrokimia dan energi yang terintegrasi berdasarkan prinsip yang berintegritas. Kemudian ada tiga nilai utama, pertama safety, kompetitif dan quality. Nah, kalau dilihat di sini bahwa TPP itu sudah memiliki cita-cita untuk berkelas dunia. Artinya dari sisi safety harus kelas dunia, kompetitifnya juga kita sudah dunia. Kemudian menjaga kualiti produknya itu juga kelas dunia. Nah tentunya untuk menjawab kualiti, kemudian safety, dan kompetitif kelas dunia ini tentunya diperlukan enabler. Enabler itu sesuatu yang mendorong hal-hal ini terjadi, itu juga harus kelas dunia. Yang terutama adalah terkait dengan sumber dayanya, sumber daya manusia, gitu itu yang utama. Nah, sumber daya utama bagaimana? Tentunya yang berkelas dunia juga. Karena segala sesuatu untuk memastikan standar internasional itu terdapat itu sumber dayanya juga harus standar internasional. Nah, standar internasional ini tentunya nanti ada di macam-macam level, ya kan? Ada di level uh, high management gitu. E Level manajemen, mid manajemen sampai di dalam kelas di operasional gitu. Nah saya sih sangat senang sekali misalkan di rootnya direktur utama TPP itu orang Tuban gitu. Kalau bisa direktur keuangan CFO-nya juga orang Tuban. Saya mimpinya seperti itu. Nah bagaimana? Nah ini terus terang ini seleksinya juga bukan seleksi kalau di TPPI sekarang sudah masuk ke BWF, masuk ke Pertamina Group artinya yang melakukan seleksi itu sudah sampai ke Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Nah, harapannya nanti saya sih ada teman-teman yang asli Tuban ini nanti yang bisa masuk ke dalam talent pool BUMN untuk menjadi direksi di TPPI seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin nanti bagusnya mengundang nih kalau pengen masuk ke level-level begini, pengen tahu ya Mas Agung dari BUMN itu juga diundang tuh bagaimana talent pool yang ada di Tuban seperti itu kan, apakah masuk tuh? Tuban ada talent pool, masuk ke talent pool BUMN untuk menduduki posisi-posisi strategis gitu. Jangan-jangan malah orang Tuban posisinya ada di Palembang, malah di mana-mana gitu ya <gitulah> kan? Nah, sebenarnya potensi Tuban juga sudah memegang potensi-potensi perusahaan yang berkas dunia, tapi di daerah lain mungkin kebetulan seperti itu. Nah, ini nih, Mas, kira-kira seperti ini yang menjadi visi, misi, dan tata nilai e, TPPI. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sekarang, ini lain dengan yang disampaikan Pak Miadi tadi, bahwa pertamina sekarang sudah mengacu pada prinsip-prinsip ESG, -prinsip dan ini sudah menjadi acuan internasional. Bahwa perusahaan harus memegang tiga, tiga apa, sektor besar ini, environmental, social, dan governance. Nah, ini sudah harus, karena kami harus mendapatkan skor ESG. Nanti ESG itu ada skornya, ada scoringnya dan ini ada pihak independen yang nanti akan melakukan scoring. Nah, skor skor ESG ini nanti yang akan yang akan mendorong perusahaan kami itu nanti diakui di level internasional sehingga mendapatkan misalkan uh, privilege privilege khusus dalam pendanaan gitu kan sehingga mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan yang ESG-nya misalkan tinggi dengan yang ESG rendah itu beda nanti fasilitasnya jadi kami memang kita mengejar ini. Nah, bagaimana mengimplementasikan ESG ini tentunya ada metodologinya gitu. Nah, terkait dengan environment dan social governance ini tadi juga benar CSR itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana cara perusahaan itu mencapai skor ESG yang bagus gitu. Nah, CSR kalau tadi me, Pak Miadi menyebutkan bagaimana CSR-nya TPPI, Sebenarnya CSR itu juga sudah di selalu setiap tahunnya ya kami itu menganggarkan CSR dan itu dialokasikan ke program-program pemberdayaan kemasyarakatan, kemudian kesehatan, kemudian olahraga, kemudian pendidikan, infrastruktur, sosial keagamaan, penghijauan dan lingkungan serta koordinasi-koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah ini kegiatan kelompok-kelompok kegiatan besar, program besar itu yang sudah kami lakukan. Nah, nanti mungkin saya sepakat diperlukan koordinasi lebih lanjut lagi, sehingga mungkin nanti pengalokasian anggarannya CSR nanti sesuai dengan prioritas dari pemerintah daerah. Nah, ini diperlukan, tadi juga sudah bagus, sebenarnya kalau ada forum komunikasi, dan ini perlu uh, diteruskan, saya rasa. Saya pikir seperti itu, saya setuju, sehingga nanti perusahaan-perusahaan itu bisa mendorong bersama-sama merealisasikan yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kalau yang saya lihat di realisasi 2021 itu Pak Agung, Pak Miadi, TPPI paling besar itu malah di infrastruktur pengalokasiannya. Nah kalau memang ini salah atau memang kurang tepat, ya mungkin nanti bisa dikomunikasikan, oh jangan ke situ. Mungkin kita alokasikan ke pendidikan dulu deh, biar nanti sumber daya manusianya lebih uh, terdorong akselerasinya lebih cepat nah mungkin itu bisa dikoordinasikan bersama-sama sehingga nanti pengalokasian dana-dana ini sesuai dengan prioritas dari pemerintah daerah dan kami sebenarnya juga sangat mendorong uh, apa namanya bukan hanya ring satu ya tapi saya sebenarnya kemarin sudah ber ini Pak Miadi punya pendapat gitu jadi jangan sampai uh, ring satu kalau kita melihat TPP itu dalam kacamata nasional bahkan kelas internasional ring satunya TPP itu sebenarnya adalah Tuban gitu. Jadi kalau kita pepetkan lagi ring satunya itu hanya kecamatan atau desa itu mungkin terlalu sempit sehingga potensi-potensi uh, sumber daya yang mungkin potensial di Tuban mungkin di luar kecamatan yang punya potensi itu kan juga Tuban juga gitu. Artinya kita ngomongin Tuban ya jangan dipisah-pisahkan antara ring satu, ring dua TPPI, seperti itu. Tapi menurut saya kalau memang ada potensi anak yang luar biasa di luar ring satu ya kenapa nggak tidak kita, kita optimalkan sehingga nantinya itu mendorong Tuban secara keseluruhan gitu. Nah ini yang menjadi wacana apakah eh, apa namanya istilah nomenklatur ring satu, ring dua ring tiga itu saya kurang tahu juga gitu. Itu bisa kita uh, transform gitu bahwa ya ring satunya perusahaan sampai itu ya tuban sampai 4 itu. nanti nanti. ya Pak. Sampai ya, ring pak? 4 itu kalau ada di ring gitu. <laughs> saya khawatir, Pak, yang misalkan sampai di ring 4 ini. Ya, pak. Ya. Ya, kalau ada ring sampai ring 4 itu nanti kalau ada ring-ringnya rank itu. Nah, makanya enggak, siapa tahunya ada potensi sumber daya manusia di ring 4 gitu, Pak ya. Yang bisa kita majukan. Artinya nanti jadi prioritas keempat gitu, Pak, daripada yang ada di ring 1 gitu. Nah, itu nanti yang mungkin bisa kita koordinasikan, Pak. Jadi memang Tuban kalau memang punya potensi sumber daya yang bisa kita beasiswa, bisa kita ikat dinas kita sekolahkan seperti itu kan Pak. Nah nanti kan bisa kembali ke Tuban, tapi itu tidak ter ter apa Pak terlingkup secara kecil di ring satu ring dua seperti itu Pak. Nah, karena selama ini fokusnya teman-teman CSR yang saya tahu itu hanya fokus ke ring satu gitu loh Pak. <laughs> seperti itu. Padahal saya saya berpikir potensi Tuban itu lebih luas daripada ring satu seperti itu Pak. Nah itu mungkin bisa kita diskusikan apakah ring satu itu mungkin mungkin khusus untuk infrastruktur gitu kan ya tapi kalau untuk manusia pengembangan manusia ya mungkin seluruh tuban gitu pak gitu nah itu yang mungkin nanti kita terkait dengan lingkungan apakah kalau lingkungan ring satu sudah tertata apakah nanti perlu dikembangkan ke tuban secara keseluruhan gitu nah itu seperti itu yang harus kita coba nanti kondisikan lagi pak sehingga lebih optimum untuk tuban Nah itu untuk slide ini. Nah ini tadi saya juga sudah menyinggung. Saya berap, juga sempat searching tem, uh, tim saya pak terkait dengan prioritas RKPD Tuban tahun 2023. Nah mungkin ini sudah masuk pertengahan 2022. Mungkin yang di 2023 sudah harus mulai kita koordinasikan dari sekarang. Nah yang kami cuplik pak ini ada beberapa prioritas yaitu uh, peningkatan kualitas pembangunan manusia nih pak. Nah, ini melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan keterampilan teknis pelaku ekonomi dan ketenagakerjaan, tiga perlindungan sosial yang produktif. Nah, ini dengan adanya ESG, uh, nah ini kita harus berkolaborasi nih, Pak. Terutama kami juga nanti saat menyusun rencana kerja di tahun 2023, Pak Miyadi, itu kami bisa fokus kepada prioritas yang ada di Tuban, Pak, tahun 2023. Sehingga nanti itu akan kita prioritaskan kita comot juga, kita membuat tema bersama-sama, sehingga tema yang ada di Pemda maupun Pemda tema yang ada di perusahaan-perusahaan itu akan menjadi selaras. Nah, kita ciptakan branding bersama-sama, sehingga ini menjadi sebuah program yang tidak ada short, nggak hanya short term satu tahun dua tahun, Pak. Kalau bisa lebih ke lima tahunan gitu, sehingga nanti kita bergerak bersama-sama, saling mensupport seperti itu. Nah, misalkan mungkin ya kayak kalau yang di Pertamina itu Pak, itu ada namanya Cerdas Bersama Pertamina. Nah ini programnya 10 tahun Pak. Jadi ada desa-desa binaan, nanti yang akan kita bina selama 10 tahun kita siapkan apa Pak, misalkan SDM SDM yang mereka memerlukan komputer, kita coba berikan komputer, kemudian kita didik, itu seperti itu, sehingga 10 tahun kemudian sudah siap seperti itu. Nah itu yang yang mungkin bisa kita lakukan contohnya. Sehingga nanti harapannya ini Pak, dengan protesi kolaborasi ini, ya, minimal lima tahun ke depan itu pas banget, misalkan pas eh, Rosneft, pertamanya Rosneft, misalkan sudah mulai jalan, ya, pas banget itu, Pak, pas kita lima tahun sudah kita bina, sudah siap gitu, Pak. Nah, nanti kalau terkait dengan berapa besar TPPI itu sudah menyerap tenaga kerja asli itu, nanti di paling belakang saya ada datanya, Pak, seperti itu. <tuh> Nah ini yang sejalan dengan yang disampaikan Pak Miadi tadi Pak. Ada gap kebutuhan, ada dinamika persaingan. Pak. Ya kan Pak? Nah ini tentunya juga harus disadari oleh teman-teman teman-teman eh, muda di mana? Di Tuban. Bahwa eh, cap gap kebutuhan tadi yang disampaikan oleh Pak Miadi sangat tepat sekali. Misalkan TPPI memerlukan eh, apa seorang berkeahlian ah, tapi di market yang ada di daerah belum ada A, mesinnya ada D gitu kan. Itu kan juga enggak match gitu. Artinya kita harus kalau istilah dulu kita harus mengembangkan link and match antara eh, apa sekolah eh, tadi ada pelatihan itu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu yang harus di link and match-kan gitu. Sehingga nantinya apa yang diajarkan program-program di sekolah-sekolah ataupun tadi eh, apa namanya? BLK-BLK yang ada di sana itu nanti sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, ini eh, tentunya hal-hal yang harus dipahami. Nah, untuk mencapai level yang mencapai level yang lebih utama lagi itu yang yang perlu dibutuhkan adalah ini yang penguasaan bahasa, pengen level internasional harus penguasaan bahasa minimal kan harus bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana nanti bahasa Inggris teman-teman yang ada di sana itu minimal harus gitu. Karena nanti semuanya partnernya itu orang luar negeri semua. Rosneft itu orang bule semua nanti ya. Nah kalau mau dipakai yang minimal, ya nanti lama-lama kelamaan orang bulenya disuruh pakai bahasa Indonesia lama-lama. Tapi pertama-pertama pasti perlu itu. Kemudian konsultan-konsultan juga itu terus terang apa teknologinya itu belum ada di Indonesia yang akan dipakai. Sehingga semua teknologi, semua apa, Misalkan nanti prosedur-prosedur saat pembangunan itu semua pasti menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan uh, di mana pabrik itu dibuat license license lessonnya uh, Sehingga nanti bahasa-bahasa licenser di mana licenser itu berada itu yang akan digunakan. Nah kemudian soft skill. Nah soft skill ini ya terkait dengan kalau ingin masuk ke level-level uh, middle management sampai top management, nah ini soft skill ini yang harus diperkuat. Jadi harapan saya targetnya Pemda itu mungkin jangan hanya di level 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 misalkan di operator atau di welding atau di apa namanya pekerja pekerja kasar gitu ya. Tapi kalau bisa menyasar ke level level mid mid management, nah itu itu yang yang harus dikejar sehingga soft skill ini yang diperlukan. Soft skill itu contohnya apa ya? Contohnya kepemimpinan. Kepemimpinan itu juga harus dipercepat kalau pengen segera dapat masuk ke posisi medium uh, mid management gitu di middle management. Nah itu ada sekolahnya. dan nah, nanti akan kita coba kalau yang sudah ada misalkan pendidikan strata satu dan nanti akan di uh, tes misalkan ada kalau di Pertamina itu ada namanya tesnya itu ada olas ada slas. Olas itu operational management strategic test. Kemudian kalau yang di manajemen itu ada namanya strategic leadership slash uh, strategic leadership uh, apa ya, slash, S -A -S -L, acceptance score. Nah itu. Nah itu nanti ada skornya. Nah itu nanti ada pelatihan-pelatihannya sehingga nanti kalau untuk menjadi direktur itu slash-nya harus skornya berapa, itu ada juga. Nah, nanti akan diajari di situ. Nah, ini nanti yang harus kita petakan biar teman-teman di Tuban siap untuk masuk ke ranah-ranah itu. Cuma itu mungkin hanya berlaku di Pertamina Group ya. Tapi nanti untuk semen Indonesia, mungkin gudang garam itu punya standar sendiri yang mungkin juga harus dikomunikasikan. Kira-kira untuk mengejar ke level-level itu, itu syaratnya apa saja, itu nanti bisa dikoordinasikan. Itu. Nah, ini yang harus di, di disadari oleh teman-teman semua. Nah, dinamika persaingan bagaimana? Nah, kalau sudah berbicara Pertamina, Grup, kemudian TPPI tadi yang bervisi internasional, tentunya kami juga eh, terbuka gitu untuk untuk internasional juga. Terus terang untuk level-level tertentu itu memang harus terbuka. Karena kita sudah masuk BUMN, BUMN sekarang untuk open recruitment itu memang sudah dipul di Bumn sekarang. Kalau sekarang mengikuti apa di media-media ya, Bumn kan sekarang menyatukan seluruh proses rekrutmen. Jadi TPPI sudah masuk ke situ. Jadi untuk level-level kalau di perusahaan-perusahaan itu ada namanya management trainee, ya. Itu untuk program serata satu. Itu sudah kelas nasional. Kemudian experience hire itu sudah kelas internasional juga open untuk semuanya. Begitu. Nah, yang masih menjadi uh, kekhususan untuk rekrutmen di level daerah itu untuk SMA dan D3, itu masih di level-level daerah. Itu open khusus untuk di masing-masing daerah. Nah, ini persaingan yang yang ada sekarang ini. Nah, berarti teman-teman yang ingin masuk ke manajemen trainee se-level S1 ke atas itu harus sudah Malaysia bersaing untuk masuk untuk kembali ke TPPI. Nah, itu sebenarnya sudah ada contohnya. Teman-teman Tuban saat adik kelas saya ke SMA itu juga bagus. Teman Tuban cewek sekolah kemudian dia sekolah di ITB balik sekarang menjadi engineer-nya di TPPI gitu. Jadi ya memang dia anak anak Tuban yang sekolahnya memang standarnya sudah internasional, kemudian saat dites secara global juga masuk, ya udah masuk gitu. Dan kalau ada yang sama, misalkan nilainya sama ya A dan A, kemudian yang A satunya orang Jakarta, satunya orang Tuban, yang kami pilih pasti orang Tuban, itu udah pasti seperti itu. Nah ini teman-teman juga harus teman-teman muda harus tahu cita-citanya seperti apa, pengen masuk level L 1 ke atas yang persaingan global atau hanya kelas yang akan di-open daerah, yaitu monggo-monggo saja. Itu sesuai dengan keinginan pribadi mau masuk ke level mana. Tapi saat masuk, pengen masuk ke level tertentu, itu harus dipersiapkan dari dini untuk mengikuti basic-basic untuk masuk ke uh, persaingan yang ada di lapangan kerja yang akan dibuka. Nah, ini data yang ada Bapak-Bapak, teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita lihat, hampir berapa ini? Hanya 72 yang di luar Tuban loh, TPP itu. Itu. Nah, rata-rata memang yang 72 itu adalah S1 dan S2. Nah, yang lainnya itu kami sudah dari Tuban. Jadi total 743 itu termasuk outsourcing, itu hanya 72 orang yang di luar Tuban. 280 orang itu ring 1, 391 itu di luar ring satu. Ini data yang saya dapatkan dari HR kita. Artinya apa? Sebenarnya komitmen TPPI, khususnya TPPI ya, untuk menggunakan teman-teman tenaga yang ada di Tuban itu sebenarnya sudah terlihat dari data-data yang sudah kami miliki per Desember 2021 ini. Nah ini yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti kita bisa diskusi bagaimana kita berkoordinasi untuk meningkatkan uh, tadi apa namanya potensi-potensi uh, tenaga kerja yang ada di Tuban khususnya untuk generasi-generasi muda saat ini. Terima kasih demikian yang dapat saya sampaikan, uh, Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Uh, kurang lebih saya mencatat beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Andi berkaitan dengan yang pertama adalah penerapan prinsip ESG atau Environmental Social and Governance. ESG di sini merupakan salah satu prinsip yang uh, hampir semua perusahaan sekarang pakai ya. Dan saat ini juga ada prinsip baru yang namanya EDI. F. Uh, equality, diversity, and inclusivity. Jadi kayak kedua prinsip tersebut itu uh, semakin hari juga digambarkan oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu, TPPi juga berkomitmen dalam pengantasan gap kebutuhan terkait dengan skill pendidikan, bidang keilmuan, bahasa, dan juga kebutuhan terkait dengan uh, dunia industri seperti itu. Uh, terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal di industri di Tuban khususnya pada perusahaan TPPi. Uh, TPPI juga dari data yang saya uh, lihat tadi bahwa TPPI juga berkomitmen dalam penyerapan tenaga kerja lokal pada di uh, industri yang ada di Tuban. Uh, hanya 72 orang yang berasal dari luar Tuban. Akan tapi yang perlu kita garis bawahi adalah 72 orang tersebut merupakan lulusan uh, strata satu maupun uh, lebih tinggi. Artinya mungkin secara bidang keilmuan ataupun secara akademis. Posisi-posisi uh, tersebut menduduki uh, posisi yang middle up, atau istilahnya dalam bahasa kerah putih seperti itu. Mungkin uh, saya akan membuka kesempatan untuk uh, tanya jawab kepada kedua pemateri di webinar sore kali ini bagi peserta yang ingin. Uh, memberikan suatu pertanyaan, harap uh, raise hand, dan setelah itu tim kami akan menunjuk peserta tersebut silakan open mic dan juga open cam dan menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Handianto Mustafa asal kecamatan dari Kerak uh, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa Okay, baik uh, terima kasih kesempatannya mas Agung Pratama uh, perkenalkan nama saya Mustofa Mustafa saya asal saya dari kecamatan Kerek status saya sekarang sebagai mahasiswa semester 6 di Universitas Brawijaya Surakarta di jurusan teknik kimia begitu dan pertanyaan saya uh, ini yang pertama untuk pak Andi ya begitu ya mas ya tadi bapak berbicara mengenai jumlah ring ya itu ban ya. Ring satu yang dua ring empat begitu ya panjang ya nah, ini ini sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu pertanyaan saya ini jadi mengenai yang disebut sebagai putra daerah begitu ya nah ini kan menimbulkan dua respon misal sebagai mahasiswa itu orang-orang tua itu biasanya kamu itu putra daerah loh pasti keterima loh. kamu itu jangan ragu daftar ke situ gitu ya itu kan menimbulkan dua respon yang pertama anak tersebut akan semakin semangat untuk mendaftar ya, betul. atau yang kedua, anak tersebut tidak akan semangat belajarnya karena oh, aku putra daerah, kemampuanku pas-pasan, pasti keserap. Begitu, karena prinsip etika dan sebagainya begitu kan, Pak ya. Nah, ini sebenarnya seberapa besar persentase atau faktor dari putra daerah ini dalam proses penerimaan di berbagai perusahaan besar termasuk di antaranya TPPI begitu, Pak nah itu yang ingin saya tanyakan kemudian yang kedua untuk Pak Miati nah ini kan tadi banyak program yang sudah dicanangkan dan di masa depan pun akan dilanjutkan begitu nah kira-kira inovasi apa uh, yang akan dilakukan untuk semakin memberikan masyarakat itu kemampuan untuk memperoleh akses atau informasi mengenai program-program tersebut karena uh, ya tentu saja terlepas daripada semua usaha yang dilakukan pasti uh, improvement pasti perlu dilakukan nah itu kira-kira apa kedepannya yang dilakukan oleh pihak DPRD kabupaten Tuban untuk memasifkan atau mencerdaskan ya literasi daripada masyarakat masyarakat Tuban akan ke akan hasrat daripada pihak Pemda maupun pihak DPRD untuk bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja dari Tuban begitu. Terima kasih, itu dua pertanyaan saya. Uh, terima kasih, Mas Sandianto, atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama Bapak Andi Arvianto bisa menjawab, uh, dilanjutkan oleh Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban menjawab dari pertanya pertanyaan dari Mas Sandianto tersebut. Silakan, Bapak. Ye, Baik, Mas. You, Mas. <coughs> oh. Ini Pak Aldi dulu atau saya ini? Bapak. Uh, Ya udah, Bapak Ketua Dewan Perwakilan. Ya, Pak Yadi dulu aja. Pertama Pak Andi, Pak Andi dulu biar nyambung nanti. Soalnya tadi pertanyaan Halo, Andi. pertama ditunjukkan ke Pak, Pak, Pak Andi, jadi lebih baik ya Pak terserah. Andi. Pak Andi, Pak Andi. Iya. Mohon izin Pak Yadi. J -j. J -j. Uh, terima kasih Mas Hadianto. Uh, wah berarti Mas Mas Hadianto malah kuliahnya di daerah saya itu Mas. Gitu, gitu. Ya saya kan uh, di Boyolali mas. Itu kan pinggirannya UNS ya. Iya, pak. <laughs> ya mas. Semoga cepat selesai ini tingkat berapa mas? Ini tingkat 3 pak, semester 6 saya. Oke oh, oke. Okay, okay. Berarti teknik kimia memang harusnya bisa join TPPI itu mas. <laughs> nanti tinggal cari mentor aja biar nanti pas lulus uh. kita buka magang ya bulan ini ya. Kalau berminat magang untuk mahasiswa. Per Juni itu ada pembukaan kalau mau ikut magang bersertifikat nanti akan lebih bagus tuh pas lulus bisa lebih bagus. Info aja ya. ya. Kemarin juga sudah lihat apa pengumumannya kok saya? Oh, oke okay, itu okay. ada program magang di BPPI dalam waktu dekat. Ya, ya oke okay, terima kasih. Ya Mas semoga nanti bisa join lah seperti adik kelas saya yang dari Tuban sekarang jadi enginernya. teknik Kimia ITB kemarin. Ya nah tadi pertanyaan Mas Adi Antoni menggelitik juga ya, ada dua hal yang, nah ini tergantung bagaimana mindset si individu itu. Apakah putra daerah itu menjadi hal yang positif atau menjadi negatif. Saya sepakat itu, Mas. Tapi saya harapkan anak muda itu harus menjadinya lebih menjadi positif untuk berkompetisi. Karena ingat ya, kita itu hanya membutuhkan saat ini di, di bawah seribu. Nah, sekarang pekerja TPI sekitar 800-an. Artinya dengan penduduk tadi yang disebutkan Pak Miadi tadi kan 1,3 juta ya. Artinya yang bisa diterima di TPP itu ternyata usia kerjanya berapa? Kita ngitung dengan 1,3 juta aja itu nggak ada setengah persen ya. Nggak ada gitu. Artinya walaupun putra daerah itu ya nggak serta merta putra daerah akan diterima semua gitu kan. Tetap harus ada kompetisi antar antar putra daerah itu gitu. Sehingga <tuh -tuh> untuk posisi ini saya harapkan itu putra walaupun putra daerah itu tetap menimbulkan motivasi untuk tetap harus berkompetisi. Karena tadi saya bilang untuk level S1 ke, ke atas, S1 dan experience higher itu sudah menjadi ke keputusan dari Bumn Group bahwa ini menjadi harus di open secara umum dan sentral di Bumn itu terbuka untuk semuanya, gitu. Sehingga saya tetap mencarankan semuanya harus tetap bersiap untuk berkompetisi secara global gitu. Nah, bagaimana dengan yang di bawah S1, rekrutmen di bawah S1, D4, D3, SMA? Nah, itu memang hanya akan di open di level daerah. Cuma yang saya bilang tadi, walaupun di level daerah, tidak serta merta kamu misalkan nah, saat misalkan satu angkatan ada 1000 apa ada 500 orang lulus yang nggak mungkin semuanya diterima kan? Tetap harus berkompetisi. Nah, dari yang kompetisi di level di level daerah ini tentunya yang akan terbaik yang akan kami terima seperti itu. Nah, kalau untuk yang S1 ke atas terus terang kalau saya selama mewawancarai calon pekerja ya kan. Kalau itu nilainya sama ya kan sama-sama bagus, sama-sama apa berpotensi gitu. Ini anak Jakarta ini Tuban, yang saya bilang Tuban. Itu aja komitmen dari manajemen DPPI karena tentunya kami sangat berhutang budi dengan teman-teman di Tuban karena kita hidup di sana, semua di sana gitu. Ya, pasti kita punya kewajiban untuk uh, menarik yang dari Tuban terlebih dahulu. Kira-kira seperti itulah ya gambarannya kalau seleksi rekrutmen. Tapi kalau <tuh> dalam posisi nilai masih bagus yang yang dari daerah lain mungkin juga khusus <tuh> keahlian tertentu yang <tuh> itu harus melalui apa namanya sertifikasi licenser. Kalau yang nggak punya sertifikat licenser ya kita nggak bisa terima juga karena harus menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh licenser. Gitu. Kayak gitulah seperti gambarannya Mas Andianto. Ya semoga nanti inilah ya bisa memberikan motivasi dah tetap kita tetap bersaing gitu walaupun putra daerah karena tidak semuanya lulusan itu akan kita terima walaupun sama-sama dari daerah gitu. Nah nanti masalah Prioritas ring satu, ring dua, ring tiga, ring empat itu nanti itu bisa kita koordinasikan dengan pemerintah daerah lah, mana yang mau diprioritaskan. Gitu. <laughs> kalau saya sih tetap urutannya yang penting yang lulusan bagus itu yang kita terima walaupun itu bukan ring satu. Gitu. Tapi kalau nanti memang kebijakannya dari pemerintah, yang penting ring satu tuh ya kami siap aja melakukan itu. Kira-kira gitu. <laughs> seperti itu mas. makasih Baik pak Andi terima kasih pak. Uh, terima kasih Pak Andi Arpianto uh, atas jawabannya. Uh, berikutnya saya persilakan kepada Pak Ketua DPRD Kabupaten Tuban untuk menjawab pertanyaan terakhir Mas Andi Anto. Nah, uh, Mas Agung, Mas Sadianto. Ya, karena jenengan sekarang sudah jadi mahasiswa semester 6 sudah barang tentu tadi sudah ada tawaran dari Pak Andi ya. Ya siap-siap aja untuk bergabung. Jadi <tuk> <tuk> ya, kan? ya, ditawarkan nanti ada magang disiapkan dengan uh, kemampuan karena kebetulan kan rumah jenengan kerek ya. Wilayahnya di dekat dengan ring SI. Nah, kalau kebetulan sumber arumnya apa? Nah, sumber nah, ring 1 SI. Nah, itu. Ya. <tuk> nah, itu kalau SI ring 1 jenengan itu. Nah, yeah. termasuk dapil saya, dapil saya dapil 1 <tuk> Dari itu, Mas Ndata. Jadi kalau kita bicara soal inovasi, sekali lagi dalam menghadapi era industrialisasi, saya sudah berpikir panjang. Karena saya jadi Ketua Dewan ini periode yang kedua. Periode pertama, 14 sama 19, 19 sampai 24. Saya berkeinginan bahwa ketika saya jadi Ketua Dewan, akan menciptakan regulasi-regulasi yang dipentingkan oleh masyarakat Tuban dalam rangka menyongsong apa yang dibutuhkan masyarakat Tuban, termasuk di era industrialisasi ini. Makanya tadi kami membuat perda tentang ketenaga kerjaan. Nah, justru dulu itu Pak Andi, saya di dalam satu pasal itu kebutuhan pasal itu dicorek oleh Biro Hukum Permi Jawa Timur. Sebetulnya saya mentargetkan persentase. Jadi 30 persen atau orang luar, yang 70 persen harus orang lokal. Tapi ternyata di perda tidak boleh mencantumkan persentase untuk tenaga kerja itu. Ya kita akhirnya kalah di perdebatan itu. Hanya memang mengutamakan penduduk lokal itu memang penting. Nah, termasuk itu. Kemudian Mas Hadianto, satu-satunya kita inovasi kita nanti adalah kita akan mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan balai latte kerja. Tetapi balai latte kerja itu harus dikomunikasikan dengan masing-masing perusahaan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Misalkan TPPI kebutuhannya apa? Kemudian Pertamina kebutuhannya apa? SI kebutuhannya apa? Tanpa dikoordinasikan, ya nanti rugi pemerintah daerah menyesuaikan karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kalau itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, saya yakin itu akan mencoba. Nah, contoh tadi Mas Hadiato kuliahnya di UNS. Anak saya yang kedua juga di UNS, Mas Hadi, semester 4 sekarang di jurusan hukum, tapi cuma nya. Siapa Pak namanya mungkin nanti saya kenal Pak. Muhammad Akil Nasrullah. Akil. Pakai King. Akil Nasrullah. Jadi nah, itu Coba. di jurusan hukum. Nah, kemudian saya juga mahasiswa di sana, Mas Hadi. Oke, oh, oh, ya, <laughs> kebetulan sekali malah saya bahasa besok, tanggal 25 itu baru ujian disertasi. Saya oh, juga kebijakan hukum publik di S3 itu di, di Surakarta, di UNS. Nah, dari belajar di sana, Mas Ridwan nanti dipersiapkan untuk soal konek dengan Pak Andi. Kan, jelas sekarang sudah kena dengan Pak Andi, tanpa saya sudah bisa. Nanti, jangan amin, amin. <laughs> nah, koneksitas itu perlu. Iya. Artinya tetapi kalau ketika tes, Pak Andi tidak boleh melihat ini koneksinya Pak Ketua atau yang lain. Tapi secara profesional harus berdasarkan nilai agar tidak terjepit dengan persoalan, ya itulah eh, penerimaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Nah, iya. sekali lagi, nah, tetapi Mas Hadianto dan Mas Agung, proses inovasi yang kami lakukan ini tanpa dikawal oleh generasi muda yang ada, ini nonsen. Karena apa? Pemerintah daerah juga punya kelemahan, kami di DPR juga punya kelemahan. Secara otomatis, agar kelemahan ini tertutupi, baru saring mengkontrol, saring mengingatkan, agar apa inovasi-inovasi kemauan-kemauan kita ini bisa dilakukan. Nah, contoh konkret sekarang di Tuban sudah banyak berdiri SMK-SMK. Nah, cuma SMK-SMK di Tuban ini berdirinya apakah untuk menyediakan tenaga lulusan SMK itu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh atau yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ini masih sulit dalam rangka untuk menentukan pilihan itu. Nah, sudah barang tentu ini tugas pemerintah daerah untuk mendata alumni dari siswa SMK atau SMA yang sangat berkompetensi untuk masuk ke perusahaan tersebut. Kalau itu tidak berkompetensi tersebut, maka harus dididik melalui balai latihan kerja atau disekolahkan atau dimagangkan. Ini nanti dalam rangka untuk ke situ. Maka kalau jumlah tenaga kerja tadi misalkan dari Pak Andi sudah menyampaikan dari TPP per 21 ada 743 orang. Yang 20, yang 72 adalah orang luar, yang 391 dan 280 itu adalah orang Tuban dengan kapasitas yang berbeda-beda. Tapi tadi Pak Andi juga sudah menyampaikan S1 kedua itu yang luar Tuban, tapi yang di luar di dalam Tuban belum ada yang masuk ke ranah situ. Nah, inilah Persaingan ketat yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan SDM kita agar kita bisa masuk di ring 72 tadi. Nah ini yang ya. perlu disiapkan oleh kita, Pak Adi, dan bersama-sama dengan pemuda kita. Saya sangat uh, memberikan apresiasi, Mas Agung, Pak Dianto, Monggo, generasi muda kita menggalang dalam rangka mengawal ini agar proses uh, pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPR ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kalau ada ketimpangan-ketimpangan, ada gap, sudah pernah tentu kami di DPRD siap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan tersebut melalui hiring, melalui kunjungan kerja, kita tanyakan pada perusahaan yang ada sehingga aspirasi warga masyarakat di Tuban ini bisa tertampung dan terakomodir dengan baik. Sehingga kalau ada apa-apa, tidak demo di DPRD, Pak Andi. Nah, kalau ada persoalan sedikit, rata-rata pekerjaan, ada salah satu pekerjaan kurang cocok dicopot oleh holding, misalkan di tindak operator itu sudah demonya tiduban Pak, ini saya melanggar undang-undang ini. Ini bagaimana? Saya harus dikembalikan jadi pekerja dan macam-macam ini. Yeah. Ya, semuanya demonya di DPRD. Nah, inilah yang menjadi tugas kami memang. Makanya Pak Andi yeah. kalau kami melakukan koordinasi dengan TPP soal pekerjaan, ya enggak usah bosan-bosan, bukan artinya kami adalah untuk melakukan penyelesaian aspirasi tingkat masyarakat agar perusahaan yeah. juga welcome kemudian masyarakat juga welcome, kami juga welcome, sehingga bisa sinergi bekerja sama dalam rangka membangun Tuban melalui TPPI dan lain sebagainya. Itu Pak Andi dan Mas Hadianto, ya, monggo dipersiapkan secara individu setelah lulus dari UNS nanti, apa yang mau dikerjakan ke depan. Apakah jadi masuk ke TPPI, atau mau jadi pebisnis, atau mau jadi guru kimia, atau mau jadi politisi tiru saya, monggo. Terserah itu tergantung kemauan hati nurani. Uh, untuk berpolarisasi <tuk> menjadi aktivitas dan aktivis itu mas mas agung dan mas Jadianto. pak andi ya. <tuk> uh, mungkin anu uh, sedikit tambahan dari saya ini untuk uh, mas agung ya saya berterima kasih mungkin mewakili rekan-rekan peserta yang ada di sini juga ya uh, ya terlepas dari mungkin belum menerima informasi sebelumnya atau bukan tapi tiga tahun kuliah ini baru uh, apa ya kali ini mendapatkan uh, sebuah Cerkoman berupa webinar yang isinya mengundang anak-anak, arek-arek mahasiswa, istilahnya, untuk bertatap muka atau berkomunikasi langsung dua arah dengan figur-figur uh, penting di kabupaten Tuban, yang nantinya akan berdampak pada ketika mereka nanti sudah masuk ke bursa kerja. Nah, tentu ini, kalau dimasifkan, akan jauh lebih baik lagi, tentunya. Begitu, uh, terima kasih untuk Mas Agung dan juga tim yang sudah menggerakkan event ini. Gitu. Uh, terima kasih atas saran dan juga masukannya, Mas Haryanto. Mungkin sedikit penambahan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD, uh, DPRD tadi, bahwasannya inovasi yang dilakukan oleh Pak Ketua DPRD, uh, secara individual bukan hanya semata memperjuangkan secara presentasi semata, akan tapi pengalaman saya pribadi ketika mengikuti salah satu perlombaan internasional yang diselenggarakan oleh Harvard, kebetulan waktu itu saya juga mengajukan proposal di berbagai dinas dan juga berbagai perusahaan. Akan tapi uh, saya mendapatkan suatu fakta di mana bahwasannya Tuban merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang pemerintah kotanya atau pemerintah daerahnya tidak memberikan beasiswa bagi uh, para mahasiswa ataupun para uh, perguruan tinggi seperti itu. Dinas Pendidikan di Tuban itu hanya memfokuskan atau mengurusi suatu permasalahan dari tingkat SD sampai menengah semata. Jadi dari tingkat pendidikan itu Dinas Pendidikan sudah lepas. Oleh karenanya Tuban menjadi uh, sedikit fakta yang cukup menarik menurut saya Tuban merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur yang pemerintah daerahnya tidak memberikan suatu beasiswa. Dan ketika mengikuti konferensi tersebut uh, saya waktu itu datang juga ke dinas-dinas terkait dan dinas-dinas terkait itu menyarankan saya ke Beda. Dan kebetulan saya juga pernah magang di Beda. Di Beda saya juga disarankan untuk kalau ini memang anggarannya nggak ada, kalaupun anggarannya ada harus membuat suatu peraturan yang baru, terutama peraturan daerah tersebut. Dan nah, peraturan daerah seperti kita tahu bahwa regulasinya cukup susah, sementara kita tahu bahwasanya peraturan terkait dengan kepemudaan sendiri sudah jadi di tahun 2020 kemarin tapi sampai saat ini juga saya nggak tahu apa kabarnya seperti itu karena saya membuat draftnya juga, tapi saya sudah serahkan kepala dinasnya juga. Sampai sekarang saya nggak tahu apa kabarnya. Jadi mungkin kalau ditanya secara personal, baik itu ketua dewan perwakilan rakyat kita, mungkin saya sangat mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban itu terkait dengan apa ya komitmennya terhadap uh, pembangunan yang terjadi di Kota Tuban. Mungkin saya juga akan mengimbau kepada teman-teman semua agar ya kita mari bersama-sama lah bersinergi untuk tetap mengawal isu-isu yang terjadi di Tuban. Jangan hanya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi jangan sedikit-sedikit demo. Karena saya sendiri lebih suka menggunakan uh, konsep konsensus ya artinya saya lebih suka mengedepankan konsep dialog dan juga uh, berdiskusi seperti itu. Karena ya memang uh, satu dua kasus demo itu akan Uh, menghasilkan sesuatu yang besar dan berdampak akan, tetapi uh, di demo biasanya akan juga tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan suatu bentuk kekerasan, dan kekerasan pasti akan muncul suatu kekerasan yang baru. Artinya, ketika suatu kekerasan tersebut sudah lahir, uh, menurut saya juga akan memunculkan suatu adanya kedunguan humanisme itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan uh, kepada peserta boleh, yang saya, lain. Saya boleh masuk ke situ. monggo Pak? Uh, monggo oh, Jadi gini, yang disinggung Mas Agung tadi soal beasiswa-mahasiswa. Memang saya akui, saya juga mohon maaf pada generasi muda yang ada di Tuban, khususnya calon mahasiswa. Jadi kami sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin di era pemerintahan Pak Huda dengan Pak Nonahar, kemudian di era pemerintahan Mas Lindara dan Pak Riyadi ini, bagaimana agar Tuban menciptakan beasiswa bagi mahasiswa. Tapi ini sampai dengan sekarang kita belum bisa memunculkan anggaran di APBD yang beasiswa untuk kebutuhan mahasiswa. Kita baru mampu mengcover anggaran untuk SD, SMP. SMA adalah tanggung jawab provinsi. Nah, bahkan kemarin saya sudah merancang bagaimana agar kita dianggarkan di APBD itu adalah beasiswa bagi generasi muda per desa. Itu rancangan kami adalah dua. Generasi muda dari desa, Mas Agung. Kalau katakan kalau dua dari desa itu diambil dari masing-masing desa ada 328 desa dan kelurahan kita bayangkan setiap tahun kita bisa menyekolahkan anak dua kali 328 setiap tahunnya ini saya berharap karena apa ini ada dalam rangka untuk menyongsong era industrialisasi tapi ternyata ini bagi sekali lagi eksekutif yang belum bisa menerima dalam tataran ini karena apa mengurangi anggaran tidak sesuai dengan visi dan misi beritanya begitu mas Agung. Karena apalagi jenengan tahu kan sekarang visi dan misi Mas Bupati adalah perbaikan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Nah, yang ke situ agak ada pengesampingan, tetapi kami tidak patah harang, kami tetap akan berjuang di tahun-tahun berikutnya bagaimana agar anggaran APBD tetap dimunculkan untuk beasiswa bagi mahasiswa di kalangan Tuban, khususnya bagi warga kita yang tidak mampu tetapi cerdas dan pinter untuk bersekolah. Itu Mas Agung. Baik Pak, terima kasih atas menekannya. Jadi seperti kita tahu bahwa komitmen Pak Ketua juga sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi beliau juga sangat uh, apa ya berkomitmen dalam memperjuangkan hak dan juga uh, kesejahteraan masyarakat Tuban pada umumnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, kalaupun ada silakan resen dan juga uh, sampaikan pertanyaannya dan kepada siapa yang akan ditanyakan. नी Ada lagi yang mau bertanya? Masalah rekrutmen juga nggak apa-apa. <laughs> Kalau pengen pengen tanya. Tuh Mas Aji Wicaksono tuh. Moga, ya, Pak. Ya, Monggo Mas Aji Wicaksono, oh, silakan saya disampaikan pernyataan. Ya, Pak, siap. Silakan Mas Aji Wicaksono, oh, Silakan on mic dan juga on cam dan monggo diperkenankan untuk berakhir jam berapa Mas Agung? Uh, jam 4 Bapak. 4 oke. Okay. Okay. Masih setengah jam, masih 30 menit. Oke, okay, Bapak. Monggo Mas Aji Wicaksono pertanyaannya. Baik Mas Agung, terima kasih sebelumnya Mas sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi perkenalkan nama saya Jucaksono. kebetulan saya dari Merauara tetangganya itu Mas Andi, Berhubung sudah diperbolehkan sama Pak Andi, jadi saya langsung saja tanya ke Pak Andi terkait rekrutmen. Mungkin yang info yang saya tahu ya Pak ya terkait di PT TPP itu sehabis pembangunan tangki Selanjutnya kan TPPI juga punya proyek strategis nasional yaitu pembangunan aroma, kilang aromatik atau kilang olefin ya, Pak. Dan kalau di, saya baca di berita itu tahapannya sudah sampai pemenangan tender antara PT Rekayasa Industri sama joint venture dengan PT Hyundai. Terus kalau saat yang satunya lagi saya nggak nggak ingat kan sebagai pihak tender yang berupa perusahaan konstruksi otomatis itu mitra dari PT TPPI mungkin kaitannya antara yang saya tanyakan itu tahapannya pembangunan kilang tersebut sudah sampai mana lalu untuk penyerapan tenaga kerjanya nanti otomatis kan dari pihak si tender tersebut yang melakukan open recruitment kepada masyarakat, bukan dari pihak PT Mungkin itu bisa disampaikan ke kita, siapa tahu kalau ada peluang kita juga bisa untuk join ke mitra dari PT di mana itu yang pemegang tender dari proyeknya TPI. Begitu, Pak. Baik, Mas Haji, terima kasih. Cukup, Mas ya. Itu aja kan pertanyaannya ya. Iya. Pak. Ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya secara garis besar terkait dengan proyek-proyek yang ada di TPPI. Uh, yang Mas Haji Wicaksono tadi jelaskan benar gitu bahwa saat ini TPPI sedang melakukan dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah revamping aromatik itu termasuk lima tangki itu sudah selesai. Ini lanjutnya lanjutannya adalah meningkatkan kapasitas plan aromatiknya dari 600 kiloton per tahun menjadi 780 kiloton per tahun sesuai dengan arahan dari Pak Presiden ya untuk mengurangi current account deficit nasional. Ya kan sehingga nanti memberikan efisiensi negara diharapkan mulai tahun 2023 itu 480 juta dolar per tahun. Nah, yang kedua itu adalah tadi proyek pembangunan kilang olefin. <tuh> olefin itu adalah proses olahan lanjutan dari aromatik. Ya. Nah, itu nanti nilainya lebih tinggi lagi kalau yang oleh yang aromatik tadi hanya sekitar 200 juta US dollars, nanti yang olefin ini sekitar 4 miliar US dollar. Ya kan? Nah, namun yang membedakan adalah oleh Vin, ini proses uh, proses pelaksanaan proyeknya itu langsung diambil alih oleh Pertamina, di mana saat ini uh, di bawah koordinasi subholding refinery and petrochemical, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional, sehingga proses procurement, proses nanti, apa namanya, uh, penetapan pemenang divisi tadi, kemudian bagaimana. Melakukan proses uh, implementasi proyeknya itu nanti berada di bawah koordinasi dari kilang Pertamina Internasional. Gitu. <tuh> Jadi, nanti uh, PT TPPI tidak menghandle secara langsung proyek yang oleh finnya. Kenapa demikian? Karena ada sejarah masa lalu, ya kan? Dulu kan PT TPPI pernah di, dilakukan uh, tuntutan pilot, ya dari rekanan rekanan TPPI pada tahun 2010. Nah, di situ Pengadilan Niaga menyatakan adanya piagam perdamaian antara TPPI dan para uh, pemegang uh, piutangnya TPPI seperti itu. Nah, salah satu kesepakatannya adalah TPPI hanya diperkenankan untuk melakukan proyek yang nilainya di bawah 200 juta US dollar. Nah, sehingga Uh, yang break-break di atas 200 juta US dollar itu tidak bisa dihandle oleh TPPI karena itu akan melanggar kovenan yang ada di piagam perdamaian itu. Sehingga segala, segala sesuatunya sekarang berada di PT Kilang Pertama Internasional gitu Mas Aji Jadi nanti terkait dengan tenaga kerja tadi benar kalau terkait dengan IPC nanti itu semua adalah pekerjaan yang menjadi uh, area pemenang dari pelaksana IPC project oleh Finanti sehingga posisi rekrutmen rekrutmen itu berada pada posisi pihak kontraktornya bukan di posisi Pertamina. Nah nanti memang harus lebih aktif lagi karena yang akan melakukan open rekrutmen itu adalah teman-teman yang ada di pemenang kontraktor. Seperti itu Mas Haji. Jadi nanti untuk pembukaan lowongan pekerja-pekerjaan terkait dengan proyek dengan IPC itu tidak ada di Pertamina kuasa untuk pengadaan rekrutnya itu ada benar tadi yang dikatakan Mas Aji itu berada di pihak pemenang kontraktor itu Mas Aji ya bagaimana Mas Aji Baik, terima kasih Pak sebelumnya ya mungkin kalau tahapan dari proyek Olevin sampai saat ini masih belum terlaksana ya Pak atau belum belum sekarang prosesnya pertama masih pada yang saya tahu ya Uh, itu posisinya masih dalam tadi uh, desain terus pencarian strategic partner. Ya, yeah. strategic partner itu untuk pendanaan ya. Yeah. Karena pendanaannya 4 miliar dolar itu perlu partner. Seperti itu. Untuk pemenang tender EPC-nya? Oh, belum, belum tahu saya. Oh, belum, belum, ada. Belum ada. Iya. Yeah. Baik Baiklah. Terima kasih banyak Pak Andi. Yeah. Jadi belum ada recruitment kayaknya untuk perusahaan EPC-nya karena penunjukan pemenangnya juga belum. Terima kasih banyak Pak Andi Arfianto atas jawaban dan juga pemaparannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan. Mengingat waktu yang terbatas, jadi satu pertanyaan terakhir. Terima kasih, Mas Agung. Ya, Izin mau bertanya ya. Oke, monggo. Oke. Eh, sebelumnya terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Muhammad, Muhammad Tahir. Uh, saya dari Tuban di Kecamatan Tuban. Jadi saya di sini mau izin bertanya ke Pak Andi ARV. Uh, ya, silakan, Mas. Baik. Eh uh, saya ingin bertanya terkait tadi Pak Andi menyampaikan bahwa data karyawan dari TPPI tadi terdapat ada S1 dan diploma. Nah, kebetulan saya sendiri itu eh, salah satu mahasiswa diploma 4 di salah satu politeknik negeri di Surabaya. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah apakah data diploma, diploma tadi itu termasuk D4 atau hanya D3 saja. Nah, kemudian apakah dalam mata industri itu terkait pendidikan D4 itu bagaimana? Dalam, mungkin dalam proses rekrutmennya atau mungkin syarat dan prasyaratnya seperti itu, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Mas Mas Ivan. Kasih, Pak. Kalau yang saat ini yang saya ketahui itu yang dipersyaratkan itu D3, S1 dan experience higher. Nah, kalau untuk masuk SMA D3, S1. Jadi kalau D4 itu biasanya pilihannya adalah masuk ke diploma 3. gitu. Karena untuk proses rekrutmen dari S1 untuk masuk ke manajemen trainee, bedanya manajemen trainee sama yang perekrutan D3 itu kan langsung masuk ke layer di tengah gitu kalau manajemen trainee ya. Ya, itu memang syarat administrasinya itu nggak bisa diutak atik. Itu harus sarjana S1 gitu. Secara prosedur tata kelola di perusahaan dan Bumn seperti itu. Mungkin di tempat-tempat swasta juga seperti itu, kalau istilahnya di bank-bank swasta itu ada manajemen trainee kalau open recruitment syaratnya pasti S1 kan yeah. nah, itu sudah mandatory, jadi harus punya sertifikat S1 nah kalau yang D4 itu biasanya memang harus masuk ke D3 <San> Itu. nah nanti baru pada tahap penyesuaian secara internal itu nanti ada penyesuaian misalkan karena dia D4 mungkin nanti dia masuk ada levelingnya dia naik satu tingkat gitu. saat rekrutmen tapi tetap di tiga gitu nah nanti biasanya di internal perusahaan itu ada akselerasi gitu kan nah akselerasi itu ya tergantung bagaimana potensi dari uh, kita apakah memenuhi syarat untuk menjadi uh, SDM yang akan diakselerasi gitu di Pertamina sekarang sudah mulai membuka kalau dulu belum bisa ya, di tiga tiba-tiba jadi direktur. Itu nggak bisa. Karena secara karir dia mentok. Ngejar 20 tahun itu tidak akan bisa mencapai level tertentu di top management. Karena dia stafnya sudah dari bawah. gitu. Nah biasanya yang masuk ke manajemen trainee itu yang dia akan bisa mencapai top management. Tapi kalau sekarang sudah bebas selama yang bersangkutan di tes masuk. Gitu. Bahkan ada yang diploma tiga, Atutan, si malam menjadi direktur perencanaan strategis di subholding pertamanya itu ada gitu nah memang dia mengabdi diri mengabdi diri selama dia D3 dia masuk sekolah lagi D4 sekolah lagi S1 sampai dia memegang S2 seperti itu memang harus itu harus ada gitu karena memang nanti apa namanya kalau kita sekolah S1 S2 itu pola berpikirnya pasti berbeda makanya apalagi S3. Itu cara berpikir seseorang memiliki sarjana S1, S2, S3 itu pasti beda. Nah, makanya untuk menjadi level-level strategik biasanya kamennya itu harus punya S2. Kamen praktisnya ya, Cuma kalau memang dia outstanding luar biasa, sudah mengikuti kursus-kursus leadership, kemudian dia bisa lolos seleksi untuk high flyer, ya monggo-monggo aja gitu. Tapi biasanya tes-tes itu -tes nggak bohong sih. Kalau orang dia punya strategic thinking itu biasanya dia sudah pernah belajar masalah leadership. Terus dia pernah memimpin, dia pernah mengalami apa namanya konflik antar atasan bawahan. Nah itu nanti akan dites tuh. Nah kalau yang nggak pernah melakukan di lapangan itu pasti tercermin di dalam tes-tes leadership. Nah ini yang menjadi A challenge nantinya kalau memang pengen masuk dulu level D3 memang itu memang lebih keras gitu lebih apa menaik tangganya itu lebih oh, harus sekuat tenaga gitu nah karena uh, privilege-nya memang untuk S1 dia masuk ke level yang mungkin kalau dibilang lah uh, bisa enam level di enam leveling gitu loh jadi untuk kayak teman-teman misalkan masuk Akmil sama non Akmil gitu kan beda juga kan. Yang lulus Akmil dia masuk langsung perwira. Yang tidak masuk Akmil dia harus me merangkak dari pintara, di mana masing-masing untuk naik pangkat aja kan perlu 9 tahun untuk mengejar kan. Seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu masih oh, bang. Baik, Pak. terima kasih banyak atas jawabannya. Iya. iya. Yeah. Baik Pak. Tapi kalau sudah ngambil di empat yeah. manfaatkan aja karena nanti di perusahaan itu ada dua kompetensi yang dibangun. Pertama adalah untuk apa namanya dia spesialis. Yang kedua memang dia struktural itu. Nah spesialis itu ya keahlian. Biasanya teman-teman D3 engineering kemudian yang sekolah lagi ke MSc lebih spesifik itu itu biasanya ke dia naiknya ke level keahlian. Jadi semakin semakin lama dia pendidikannya, penelitiannya makin tinggi, pengalaman kerjanya menyelesaikan masa semakin cepat gitu. Nah, itu dia keahlian. Nah, gajinya juga naik. Cuma dia disebut sebagai ahli gitu. Nah, itu biasanya diambil teman-teman yang memang dia secara passionnya itu memang ah, aku pengennya untuk keahlian aja deh, saya nggak mau ngambil tanggung jawab, misalkan harus mengambil keputusan gitu kan, itu di level-level Manager, Vice President, Direktur, nah itu mengambil tanggung jawab keputusan-keputusan bisnis. Nah kalau ahli biasanya enggak. dia merekomendasikan ini loh teknologi yang terbagus ini, oh ini loh kru yang lebih untuk kondensat yang lebih efisien untuk IPP itu ini, gitu. Nah itu nanti yang memutuskan kan di level-level struktural pejabat-pejabatnya yang mengambil risiko adalah teman-teman yang ada di struktural. Nah itu jangan 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 wah terus aku tempat nggak ada jalur karir ada jalur karirnya di ahli keahlian gitu. Gajinya kadang-kadang gajinya lebih gede keahlian. <laughs> Kalau di eksplorasi produksi itu teman-teman geologi senior itu kadang-kadang gajinya lebih tinggi daripada direkturnya. Karena dia bisa mencari, melakukan drilling efisien 10 juta dolar. Nah, itu kan sudah memberikan keuntungan buat perusahaan. Gitu. Terus seorang geologis yang dia bisa menetapkan titik bor yang tepat, nah itu akan mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi. Nah itulah yang menjadikan kenapa ahli-ahli itu dibayar lebih tinggi kadang-kadang daripada seorang presiden atau nah, Ya mungkin itu pertimbangannya. Itu. Oh, baik pak Andi, uh, ya. saya jadi lebih paham apa dari pandangan D4 di industri kurang lebih seperti itu ya berarti. Iya. Yeah, yeah. yeah. Kalau yang teman-teman yang dari AKAMIGAS Cepu itu biasanya D4. Nah, dia potensinya juga sangat bagus kok banyak sekarang yang AKAMIGAS D4 itu juga cepat karirnya. Seperti itu. Gambarannya seperti tadi pertama sudah mulai terbuka lah kalau dikam. Iya. Yeah. Siap, terima yeah. kasih banyak Pak ya. Yeah. Ya, yeah. sama-sama Mas Iwan. Sukses sama-sama ya. Amin amin. <laughs> Uh, terima kasih banyak atas Mas Ivan dan juga Pak Anti. Atas jawabannya, mungkin sedikit mengkonfirmasi sebelum mengakhiri sesi webinar kali ini. Uh, sebelum mengadakan webinar kali ini, saya juga sudah mengadakan beberapa kali meeting dan juga diskusi dengan beberapa manajerial di uh, beberapa perusahaan di Tuban. Uh, khususnya bagi Pak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dan saya mendapatkan sedikit uh, informasi berkaitan dengan proses rekrutmen itu sendiri. Uh, saya tahu kalau TPPI dan juga pertamina rekrutmennya biasanya terbuka di websitenya ada, biasanya di vacancy-nya ada di situsnya. Akan uh, tetapi di beberapa perusahaan lain di Tuban itu biasanya terkait dengan lowongan-lowongan pekerjaan itu biasanya hanya di tangan uh, pimpinan tertinggi. Dalam hal ini adalah GM dan Uh, seperti yang kita tahu untuk posisi apa ya pekerja kasar atau krah biru itu biasanya mereka memang uh, bekerja sama dengan tim 6 di beberapa uh, ring satu katakanlah seperti itu. Angkat uh, tapi di posisi middle up, di posisi top management atau top managerial. Uh, lowongan-lowongan tersebut itu uh, kurang terpublikasi dan kita sama sekali tidak mendapatkan akses untuk mengetahui terkait dengan lowongan lawangan tersebut. Mungkin saya sedikit ingin mengkonfirmasi ke Bapak Ketua Dewan bagaimana Bapak uh, melihat isu ini dan bagaimana uh, Bapak bisa mengawal uh, terselesaikannya kasus atau fenomena-fenomena uh, seperti ini, Pak. Ya, Mas Agung. Saat ini kan zaman kita sudah zaman terbuka. Zaman digital internet, semua orang bisa mengakses semua informasi-informasi dari perusahaan baik itu yang bersifat rekrutmen atau yang lain. Tapi sejauh ini manakala yang disampaikan Mas Agung tadi ada kebenarannya, maka sudah barang tentu kami nanti akan melakukan proses komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan tersebut. Nah, untuk itu kalau tidak mau menyebutkan secara umum ini, silahkan Mas Agung nanti komunikasi ke ruang saya sendiri aja. Perusahaan mana yang seperti itu, nanti dikondisikan dengan saya. Sudah barang tentu saya nanti akan melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut, biar ini tidak menjadi kecemburuan warga masyarakat Tuban. Kenapa? Kalau di bidang A yang sisnya begini kok tertutup. Kemudian kalau yang persoalan kecil-kecil yang tenaga kasar yang besar itu masih dalam keadaan transparan dan terbuka. Nah kalau itu saya sampai dengan sekarang informasi memang ada pada kami kami akan mendalami dengan uh, koordinasi dan uh, berkoordinasi satu dengan pihak perusahaan kedua dengan komisi kami yang membidangi sehingga biasanya kami memberikan tugas kepada komisi apakah betul tahun ini ada rekrutmen tetapi ternyata rekrutmen itu tidak dibuka secara umum tidak diumumkan melalui website atau melalui yang lain akan kita komunikasikan Mas Agung karena ini demi kebaikan kita bersama untuk kepentingan masyarakat Tuban itu Mas Agung Baik Pak Siap Terima kasih banyak atas komitmen dan juga uh, apa ya uh, sikap resmi lah terkait dengan uh, apa yang dilakukan oleh Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Mungkin uh, cukup sekian uh, webinar pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktu yang telah diluangkan oleh Pak Ketua DPRD Kabupaten Tuban serta Bapak Andi Arfianto selaku Bapak Direktur NCI CFO. PT TPPI, terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan, semoga ilmu pengetahuan dan juga uh, insight baru terkait dengan pemahaman terkait dengan uh, penyerapan tenaga kerja lokal di Tuban itu menemui titik keram dan uh, kita semua tetap mengawal isu-isu pembangunan yang berkaitan dengan di Tuban uh, uh, mungkin sebelum kita mengakhiri uh, Para peserta bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dibuat untuk sesi dokumentasi seperti itu. Ya, teman-teman juga boleh di follow nih Instagram dari Pak Andi Selah, selaku uh, direktur dari TPPI. Oke, okay, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin sebelum mengakhiri, saya ada satu quote ya. Uh, tapi dalam bahasa Inggris, uh, bunyinya gini. We are fearfully and wonderfully made. It's not to just an exist in this world, but to make it a difference. Kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk sekitar ada, dan mengisi, eksis, hanya untuk eksis saja di dunia ini. Uh, tapi untuk membuat dunia ini agar menjadi tempat yang lebih baik. Saya, Agung Pratama, selaku moderator, Uh, saya mengucapkan terima kasih atas uh, perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih banyak wabarakatuh. Selamat berpisah Pak Andi, sampai ketemu ya, di lapangan.